dari comics industry, tak ada duit. Ya, okey. Dekat US tak ada duit. Dekat Malaysia tak ada duit. Kena macam mana nak cakap? Komik tu bayar dah seni kan, nak bukan untuk komersial lah. Untuk bosan diri lah. Not for the money lah. Ha. It's for construction. Ya. Sebab benda tu lebih like kepada Instagram. Very commercial. Walaupun komik pun kira komersial agak tapi mereka nilai art dia lebih tinggi. Macam korang masa abang komik dulu dengan sekarang, kongsi komik semestri kat Malaysia dah berkembang kan dulu? Masa tahun 2001, time tu tengah naik balik kan, sebab tengah boom sikit je lah. Tengah boom sikit, lepas tu tahun 2003 dah ni orang lah, sebab UC ni pun dah. Kenapa? Aku tak tahu, mungkin, aku tak tahu. Time tu kawasan, Air pun buat dia sendiri kan, lepas tu ada Ujang kata ni tu ada buat magazine dia sendiri, lepas tu 80s. Lepas tu ada sendiri kan? Haa. Between the time? Haa. Time tu tengah booming banyak magazine, komik. Relax. Ya. Yeah. Relax ada. Tak tahu. Relax ada. Relax. Tu yang berjalan Rio tu apa nama? Rio ada buat berjalan kan? Apa nama dia? Espresi. Ah, Espresi. Banyak lagi lah. Untuk gempak keluarkan Utopia apa? Ha, tu memang tengah boom lah. Ha, lepas tu, Voice tak keluar sama-samanya semua time tu juga lah.